pagi Bapak Ibu. Welcome to the NLCC Indonesia online worship service. Kami sangat bersyukur bisa bertemu lagi online pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur hari ini dapat beribadah dengan cara online karena kami yakin bahwa Tuhan berada di tengah-tengah kami di rumah masing-masing. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa, kesempatan sehari lagi dalam kehidupan ini. Kami bersyukur dapat menyaksikan kebesaran dalam dunia ini. Menikmati ciptaan Tuhan yang indah dan menghirup udara yang segar. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa yang telah menjaga keselamatan dan kesehatan kami sekeluarga sampai saat ini. Baik orang-orang tua maupun anak-anak serta cucu-cucu kami. Dalam suasana yang tidak berketentuan ini dan yang jenuh dengan berbagai berita menakutkan, kami berdoa kiranya Tuhan berada di tengah-tengah kami, menjaga keluarga gereja dan persekutuan baik di Amerika maupun di Indonesia. Kami berdoa untuk semua pemimpin kami yang ada di Amerika dan Indonesia, di pemerintahan maupun gereja, kiranya mereka diberi wawasan yang bijak dalam menangani pandemi COVID-19 dan segala macam kerusuhan, keributan yang sedang berada dalam masyarakat. Ajarkan kami ya Bapa untuk selalu ingat kepada pesan Rasul Paulus dalam Roma 12 yang mengatakan bersukacita dalam segala dalam pengharapan, dan kami ingin bersabar dalam penderitaan dan kami ingin bertekun dalam doa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu-lagu pujian.
Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan melalui seorang tokoh yang terkenal yaitu Yohanes Pembaptis, yang terambil dari Yohanes 3 ayat 22 sampai 30. Bapak Ibu, kita akan belajar dari Yohanes Pembaptis melalui ucapannya yang sangat terkenal, yaitu ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bahkan kata-kata ini dibuat menjadi sebuah pujian. Yang saya ingat adalah lagu anak sekolah minggu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ya, kita akan belajar mengenai kerendahan hati melalui Yohanes Pembaptis. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini ya Tuhan, untuk kesempatan di mana kami masih boleh beribadah, untuk kami boleh datang kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Tolong berkati setiap kami Tuhan, tolong berkati setiap teknologi yang kami gunakan, kiranya semuanya boleh dipakai untuk boleh memperlancar jalannya ibadah. Dan Tuhan hadir, Tuhan tolong kami, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami yang mendengarkan, kiranya firman Tuhan sungguh menguatkan kami, menolong kami lagi untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Alex Haley, penulis Roots, mempunyai sebuah gambar di ruang kantornya, yaitu gambar seekor kura-kura duduk di atas pagar. Gambar tersebut digantungnya untuk mengingatkan akan sebuah pelajaran penting yang diperolehnya dulu tentang sikap hidup dan kerendahan hati. Ia berkata, kalau Anda melihat seekor kura-kura di atas pagar, Anda tahu, ia pasti pernah dibantu. Alex melanjutkan, setiap kali saya mulai berpikir, wow, hebat sekali hasil pencapaianku. Wow, hebat sekali hasil kerja kerasku. Kemudian saya melihat gambar itu dan saya mengingat bagaimana kura-kura ini, yaitu saya sendiri, naik ke atas pagar posisi dan keberhasilan, menjadi sadar karena ada orang lain yang juga menolong saya berada di atas sana. Sehingga tidak patut mengambil kredit dan kebanggaan pribadi, seolah-olah semua keberhasilan hidup ini adalah karena diri kita sendiri. Bapak Ibu, menarik bukan? Gambar kura-kura di atas pagar. Kalau tentu kita tahu bahwa kura-kura ini nggak mungkin bisa berada di atas pagar kalau nggak ada orang yang mengangkatnya. Saya percaya demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita ada di posisi kita sekarang ini, itu karena ada banyak orang yang sudah mendoakan kita, memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita. Entah orang-orang yang masih kita ingat atau tidak ingat, atau mereka juga tanpa mereka sadari atau tidak sadari, mereka sudah menolong kita sehingga kita bisa berada dalam posisi kita saat ini. Karena itu tidak patut buat kita untuk menjadi sombong atau tinggi hati. Firman Tuhan bilang, tinggi hati mendahului kehancuran. Tentu kita tidak mau hancur, Bapak Ibu. Mari karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk memiliki sikap, yaitu rendah hati, seperti Yohanes Pembaptis. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 3 ayat 22-30. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu, sebenarnya
Kalau kita melihat Yohanes dengan segala latar belakang yang dimilikinya, dengan segala pencapaian dalam pelayanannya, ada banyak hal Bapak Ibu yang sebenarnya bisa ia banggakan. Yang pertama, paling nggak saya mendapati ada lima Bapak Ibu. Yang pertama, garis keturunan. Yohanes Pembaptis lahir dari sepasang suami istri keturunan Harun. Kalau masih ingat Bapak Ibu, saya pernah membawakan firman Tuhan mengenai Zakaria. Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa hanya keturunan Harunlah yang dapat menjadi imam. Ini artinya bahwa ayahnya Yohanes Pembaptis adalah seorang imam. Otomatis Yohanes Pembaptis juga berhak atas jabatan imam yang terhormat itu beserta dengan segala hak istimewa yang imam dapatkan. Yang kedua, keahliannya dalam berkhotbah. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis tidak berkhotbah di sinagoge, tempat ibadah orang Yahudi di mana orang-orang biasa datang beribadah. Yohanes justru berkhotbah di padang gurun. Siapa yang mau datang ke padang gurun, Bapak Ibu? Siapa yang mau tinggal di sana? Tapi Yohanes berkhotbah di sana dan menarik bahwa banyak orang datang untuk mendengar khotbahnya Yohanes. Bahkan Bapak Ibu, dikatakan bahwa banyak orang-orang penting dari Yerusalem, orang-orang terhormat dan berpendidikan tinggi seperti imam-imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang Farisi dikirim khusus untuk menemui Yohanes Pembaptis, untuk melihat sendiri Yohanes Pembaptis, mendengarkan apa yang Yohanes Pembaptis sampaikan, dan meminta keterangan-keterangan penting darinya. Kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 19 dan ayat 24. Dan ini artinya bahwa banyak orang penasaran dengan kehebatan Yohanes Pembaptis sampai rela datang jauh-jauh bertanya, mau mendengarkan khotbahnya, bahkan mengakui dosa dan juga dibaptis. Yang ketiga, di dalam sejarah Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita juga tahu bahwa sejak dalam kandungan Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang keempat, tidak ada orang lain dalam sejarah manusia yang mempunyai peranan penting selain Yohanes Pembaptis. Ia menjadi pelopor Mesias. Dikatakan dalam Yohanes 3 ini bahwa tetapi aku diutus untuk mendahuluinya, untuk membukakan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yang kelima, bahkan Yesus sendiri bersaksi tentang Yohanes bahwa tidak pernah tampil seorang yang lebih besar di antara manusia seperti Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis adalah seorang yang lebih besar di antara semua manusia. Dia adalah orang terbesar dalam sejarah manusia. Dalam Matius 11 ayat 11, Bapak Ibu. Kelima hal ini Bapak Ibu paling tidak sebenarnya bisa menjadi kebanggaan bagi Yohanes Pembaptis. Tapi namun ternyata ia tidak membanggakan dan menyombongkan semuanya itu. Karena apa? Karena ia memiliki kerendahan hati. Ia tahu dengan sangat jelas posisinya sebagai pelayan Tuhan. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah alat untuk menjadikan Yesus semakin besar. Tujuan pelayanannya jelas adalah untuk membesarkan Yesus dan bukan untuk membesarkan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah alat untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dan membawa banyak orang, sebanyak mungkin orang, untuk datang, untuk mengenal siapa Yesus itu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kembali lagi kepada bagian firman Tuhan ini, Yohanes 3 ayat 22-30. Mari kita lihat di ayat 22. Dikatakan di situ bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang membaptis. Di ayat 23 juga dikatakan bahwa Yohanes juga membaptis. Dan bisa dilihat dalam Yohanes 4 ayat yang pertama, Bapak Ibu, bahwa ia atau Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak. Jadi kalau kita lihat di ayat 22 sama 23, itu artinya bahwa ada satu pelayanan yang terjadi bersamaan. Satu dilakukan oleh Yesus, yang satu dilakukan oleh Yohanes. Tetapi dalam Yohanes 4 dikatakan, ternyata Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak. Bahkan murid-murid Yohanes sendiri berkata bahwa dia membaptis juga atau Yesus membaptis juga dan semua orang pergi ke sana. Artinya apa? Bahwa banyak orang dan
lebih banyak orang datang kepada Yesus dibandingkan dengan Yohanes. Di ayat 25 dikatakan, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Bapak Ibu, penyucian di sini bisa dimaksud dengan baptisan. Tetapi apa yang diperdebatkan dengan penyucian atau baptisan itu tidak diketahui dengan pasti apa penyebabnya. Tapi ada tafsiran yang mengatakan bahwa mereka memperdebatkan manakah yang lebih baik atau lebih mujarab, baptisan Yesus atau baptisan Yohanes. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, saya juga pernah mendengar, yaitu tentang orang memperdebatkan masalah mana yang lebih baik, mana yang lebih benar, mana yang lebih mujarab. Baptisan selam yang kita dimasukkan ke dalam air sampai ujung kepala kita ini, baptisan selam atau baptisan percik yang hanya air dipercikkan aja ke kepala, mana yang lebih baik, mana yang lebih mujarab, Bapak Ibu? Ada banyak orang juga yang memperdebatkan masalah itu. Sama dengan hal ini, murid-murid Yohanes itu timbul perselisihan dengan seorang Yahudi membahas mengenai masalah penyucian atau pembaptisan ini, Bapak Ibu. Dan perselisihan ini berlanjut, yaitu murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes. Di ayat 26 dikatakan, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Bapak Ibu, tampaknya murid-murid Yohanes melaporkan bahwa pelayanan Yesus lebih sukses dari guru mereka. Yesus yang pernah diberitakan oleh Yohanes, sekarang lebih banyak pengikutnya. Seolah-olah kayak murid Yohanes bilang kayak, Yesus yang engkau telah memberi kesaksian tentang dia, banyak orang datang kepadanya. Tapi menarik Bapak Ibu, Yohanes bukan menjadi sewot atau kok bisa sih, wah nyesel nih aku pernah memberi kesaksian tentang Yesus nih sehingga banyak orang datang kepada Yesus. Yohanes tidak berkata demikian Bapak Ibu. Justru Yohanes menunjukkan, kita bisa lihat mulai dari ayat 27. Hal itu menunjukkan bahwa Yohanes tahu posisinya, ia tahu kedudukannya di hadapan Tuhan, ia tahu fokus pelayanannya, dan hal ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati Bapak Ibu berasal dari pemahaman siapa Allah, siapa kita. Kalau kita sadar siapa Allah dan siapa kita, di mana posisi kita, seharusnya itu membuat kita memiliki kerendahan hati bahwa sebenarnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita nggak layak, tapi Tuhan mau memilih dan memakai kita. Seharusnya ini membuat kita bersyukur dan memiliki kerendahan hati. Yohanes Pembaptis dengan jelas memahami kedaulatan Tuhan, siapa Yesus dan siapa dirinya. Dia tidak keluar untuk membangun harga dirinya, untuk mempromosikan dirinya, untuk membuat dia terkenal sehingga membuat lebih banyak pengikut. Tetapi Yohanes pergi keluar, dia melayani agar lebih banyak orang mengenal Tuhan Yesus, agar lebih banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Pengertian kerendahan hati Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar orang rendah hati itu gak suka memuji diri sendiri. Oh aku nih lo hebat, aku nih lo bisa ini, aku nih lo bisa ini. Atau dia tidak memuji dirinya sendiri. Orang rendah hati ketika dipuji, ada istilah Bapak Ibu, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Artinya kalaupun dipuji, bukan malah menjadi sombong dan terbang gitu ya. Hilang, makin sombong gitu. Orang yang rendah hati Bapak Ibu, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya tidak sombong, tidak angkuh. Seseorang yang apa adanya, ialah orang yang rendah hati. Dan rendah hati juga artinya tidak menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat dalam sebuah hubungan. Aku. Tidak menjadikan dirinya sendiri dalam pusat sebuah hubungan. Menjadi pusat dalam sebuah hubungan, tapi berpusat pada orang lain. Mari kita belajar melalui Yohanes dengan sikap rendah hati dan motivasi yang benar dalam pelayanannya. Yohanes dapat memiliki sikap rendah hati seperti ini Bapak Ibu, karena ia memahami siapa dirinya di hadapan Tuhan. Paling tidak ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kerendahan hati berasal dari pemahaman bahwa saya adalah hamba atau pelayannya. Orang bertanya-tanya apakah Yohanes adalah Kristus.
Dengan tegas dia berkata, "Aku bukan Mesias." Ada dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 23 dan juga ada dalam Yohanes 3 ayat 28. "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, 'Aku bukan Mesias,' tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Bapak Ibu, dan dalam Markus 1 ayat 7 juga dikatakan demikian. "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Bapak Ibu, Yohanes sadar betul bahwa dia adalah sebagai hambanya Tuhan. Ia diutus oleh Tuhan untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, yaitu untuk mendahului, untuk membukakan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes memiliki tugas. Saya percaya Bapak Ibu, kita pun sebagai pelayan tugas. Saya yakin tiap kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk kita kerjakan. Mungkin berbeda dengan tugasnya Yohanes. Dan firman Tuhan pernah berkata bahwa tiap-tiap kita diberikan talenta dan karunia. Kita memiliki bagian kita masing-masing dalam pelayanan. Dan Yohanes sadar betul bahwa ia adalah hamba Tuhan, bahwa kita adalah hamba Tuhan. Tugas kita adalah melayani Tuhan. Dengan kita menyadari posisi kita di hadapan Tuhan, ini akan menolong kita untuk boleh memiliki sikap rendah hati. Menarik, Yohanes katakan, "Aku bukan Mesias," atau "Saya bukan Kristus, saya adalah hambanya." Yohanes ingin berkata, posisi saya memang bukanlah yang terdepan. Saya adalah pemberita. Dan saya memang diutus sebagai pendahulu yang harus menyiapkan kedatangan dia yang lebih besar. Bahkan Bapak Ibu, dalam hubungannya dengan Yesus, Yohanes menggunakan sebuah ilustrasi mengenai mempelai laki-laki dan juga sahabat mempelai laki-laki. Yohanes memposisikan dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Ada banyak dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah sering digambarkan sebagai mempelai laki-laki atau suami, dan Israel sebagai pengantin perempuannya. Sebagai contoh, dalam Yesaya 54 ayat 5, Tuhan memberitahu Israel, "Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya." Dalam Yesaya 62 ayat 5b menyatakan, "Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu." Dalam perjanjian baru juga ada di mana Yesus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah pengantin perempuannya. Ada dalam 2 Korintus 11 ayat 2, Efesus 5 ayat 25 sampai 27, ada juga dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7. Ada banyak analogi di mana digambarkan bahwa Allah Yesus adalah mempelai laki-laki dan gereja atau umatnya Israel adalah mempelai perempuan, dan Yohanes menempatkan dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki itu. Sahabat mempelai laki-laki mempunyai peran yang sangat penting di dalam perkawinan Yahudi. Ia bertindak sebagai penghubung antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, mengatur prosesi perkawinan hingga memimpin pesta perkawinan itu. Sehingga dikatakan di ayat 29, sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya. Sahabat mempelai laki-laki ini mengusahakan supaya pernikahan berjalan lancar. Dan juga fokus pernikahan jelas itu tidak pada sahabat mempelai laki-laki, tetapi pada mempelai laki-laki atau pengantin itu sendiri. Sehingga tugasnya adalah mempertemukan, Yohanes sadar betul bahwa tugasnya sebagai sahabat mempelai laki-laki itu adalah mempertemukan banyak orang dengan Yesus, mengatur perkawinan antara Kristus dengan antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Itu tugasnya. Setelah tugas itu selesai, dia dengan rela hati undur, bahkan menghilang dari arena itu, dan dia bersuka cita karena dia sudah menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Makanya dikatakan di ayat 29 akhir, mengatakan, "Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh." Saudara, bukankah ketika kita melihat Yohanes Pembaptis, kita juga menyadari keberadaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan.
Namun faktanya Bapak Ibu, dalam pelayanan seringkali kita diperhadapkan dengan yang namanya popularitas. Kita diperhadapkan dengan godaan untuk mendapatkan pujian. Ketika dipuji, kita tergoda untuk mengambil pujian itu untuk diri kita sendiri. Oh ya, pelayanan ini berhasil karena aku. Ah, pelayanan ini gak mungkin berhasil kalau gak ada aku. Kalau aku yang tidak mengerjakan, gak mungkin berhasil. Bapak Ibu, ini menunjukkan satu sikap sombong. Tidak ada lagi kerendahan hati. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Tuhan mau memilih kita untuk menjadi hambanya, bukankah itu sebuah anugerah? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kembali lagi kita mengingat masa lalu kita, apa yang telah kita lakukan setiap harinya juga, kita adalah manusia yang berdosa, yang sebenarnya kita gak layak. Tetapi Tuhan memilih kita, Tuhan melayakkan kita, bahkan Tuhan mau memakai kita untuk melayaninya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya siapa kita? Kita gak layak. Ada banyak orang yang rasa-rasanya lebih layak untuk melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau memilih dan Tuhan mau memakai kita, bukankah seharusnya kita bersyukur? Bukan malah menjadi sombong, Bapak Ibu. Setiap kali godaan, tinggi hati, kesombongan itu datang, mari kita sama-sama ingat kembali semua kebaikan Tuhan. Ingat kembali keajaiban Tuhan. Dan ingat posisi kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Bahwa kita hanyalah pelayan Tuhan. Kalau kita lihat Yohanes Pembaptis dengan segala kelebihannya, dia masih bersikap rendah hati. Dia memiliki sikap rendah hati. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Siapa kita dibandingkan dengan Yohanes? Yohanes saja memiliki sikap rendah hati. Karena itu kita belajar dari Yohanes Pembaptis tatkala godaan untuk menjadi sombong, godaan untuk menjadi tinggi hati, berbangga atas segala pencapaian dan merasa bahwa semua adalah hasil kerja keras kita. Mari kita ingat bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan. Kita bertugas untuk mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan setiap harinya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18:12, tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati dapat menghancurkan persahabatan, dapat menghancurkan rumah tangga, dapat menghancurkan hubungan yang lain, masa depan, dan tentu juga pelayanan yang saat ini sedang kita kerjakan. Yang kedua, Bapak Ibu, sikap rendah hati yang kedua adalah berasal dari pemahaman bahwa segala sesuatu dipercayakan oleh Allah. Dalam Yohanes 3:27 dikatakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Yohanes menyadari betul bahwa kalimat dikaruniakan kepadanya dari sorga. Yohanes sadar bahwa pelayanan yang ia kerjakan semuanya dikaruniakan, semua adalah karunia, semua adalah pemberian, semuanya adalah kepercayaan dari Tuhan untuk ia kerjakan. Ketika Pilatus bertanya bahwa Yesus tidak akan menjawab dia, berkatalah Pilatus kepada Yesus bahwa Pilatus memiliki wewenang baik untuk melepaskannya dan menyalibkan. Yesus menjawab dalam Yohanes 19:11, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Ini adalah sebuah pelajaran penting yang perlu kita ingat setiap harinya, Bapak Ibu. Bahwa semua karunia, bahwa semua kemampuan, kesehatan, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah pemberian dari Tuhan. Seperti kisah hidup Uzia. Uzia diangkat sebagai raja pada usia yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Meskipun masih muda, tetapi dapat kita baca bahwa Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ada dalam 2 Tawarik 26 ayat 4-5. Kemasyhuran Uzia tersebar luas dan kekuatan pasukannya bertambah besar. Namun Bapak Ibu, dikatakan di ayat 16, namun setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Karena itulah Allah menimpakan penyakit kusta kepadanya. Dan Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Bapak Ibu, ketika seperti Raja Uzia, ketika ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Bapak Ibu,
ketika sudah tidak ada lagi kerendahan hati, ketika menganggap bahwa segala sesuatu adalah hasil usahaku, bahwa segala sesuatu adalah hasil pencapaianku, dan mulai memiliki sikap tinggi hati, tidak ada lagi kerendahan hati, hati-hati Bapak Ibu, bahwa justru saat-saat itulah, seperti firman Tuhan juga berkata bahwa hal itu akan membuat kita hancur. Selain Tuhan tidak berkenan kepada kita seperti Raja Usia, ditimpakan penyakit kusta. Dan itu dapat membuat kita sendiri kehilangan banyak orang-orang baik di sekitar kita. Kehilangan relasi yang baik. Kehilangan semua apa yang selama ini kita banggakan. Kita harus selalu ingat, yang kedua adalah segala sesuatu dipercayakan dari Tuhan kepada kita. Segala sesuatu hanyalah titipan. Segala sesuatu adalah Tuhan yang mempercayakannya. Bapak Ibu, namanya sebuah kepercayaan. Sesuatu yang dipercayakan Tuhan. Suatu hari dapat ia ambil, bukan? Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melayaninya. Untuk memuliakannya. Bahkan dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memilih siapa saja. Tuhan bisa mempercayakan siapa saja untuk memuliakan namanya. Karena itu Bapak Ibu, untuk memiliki sikap rendah hati, kita harus ingat bahwa kita adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Yang ketiga, menyadari bahwa fokus kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau makan, kalau engkau minum, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seperti Yohanes, Bapak Ibu, bisa dibilang ini adalah motonya. Ia harus makin besar. Aku harus makin kecil. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Paulus juga memiliki moto yang serupa. Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bisa dikatakan Yohanes memiliki moto dalam pelayanan. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Paulus memiliki moto dalam pelayanan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika saya ingat, wah ini mereka orang-orang hebat memiliki moto dalam pelayanan. Apa ya yang menjadi moto saya dalam pelayanan? Moto dalam pelayanan Bapak Ibu, kalau kita memilikinya, ini juga dapat menolong kita untuk memiliki sikap yang benar, ketika motivasi yang benar ketika kita melayani Tuhan. Mau dua-dua ini kita jadikan moto dalam pelayanan kita juga hal yang baik. Ya harus makin besar, aku harus makin kecil. Ya harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Atau selama kita hidup, kita melayani Tuhan. Itu adalah moto. Kita bisa jadikan itu sebagai moto. Agar menolong kita kembali terus mengingat ketika kita melayani Tuhan. Yang ketiga, menyadari bahwa fokus kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada panggilan yang lebih besar dari seorang Kristen, apalagi seorang hamba Tuhan, selain untuk memuliakan Allah. Bahkan firman Tuhan juga jelas berkata, kalau kita makan, minum, atau apapun juga yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Hal ini dimengerti jelas oleh Yohanes. Kita bisa lihat di ayatnya 30. Ia menutup penjelasannya dengan menjelaskan bahwa hal ini merupakan rencana Allah. Jikalau popularitas Mesias harus makin bertambah, sedangkan popularitas pelayanannya harus makin berkurang. Ia menjelaskan bahwa tujuan pelayanannya adalah memuliakan Yesus, sehingga tidak ada persaingan di antara mereka. Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah video. Mungkin ini video yang sedikit lucu ya buat saya, tapi melalui video singkat ini justru ya saya belajar mengenai kerendahan hati. Coba kita lihat videonya. 150 to go and Melangani is holding on. Alfonso on his shoulder. Zalani is not out of it either. It's anybody's race. Can anyone catch? Oh, maybe somebody can. Is that our cameraman? He's matching him stride for stride. He's run the whole race with that camera on his shoulder. Just incredible. Melangani will get the gold. Bapak Ibu, kita sudah melihat videonya, lucu rasanya ya. Kalau misalnya nih si kameramen ini datang ke panitia penyelenggara terus
meminta hadiah serta pujian. Oh, bisa dilihat. Kan aku yang menang, aku yang duluan daripada si pelarinya gitu. Aku yang duluan kok, harusnya aku yang dapat hadiah gitu. Lucu rasanya kalau dia bilang kayak gitu, Bapak Ibu. Yang mendapat pujian, yang mendapat hadiah tentu saja yang lomba balap lari, bukan si kameramen. Meskipun dalam video singkat ini menunjukkan bahwa kameramen lebih dulu, dia lebih dulu mencapai garis finish. Tapi kita tahu, yang mendapatkan hadiah, yang mendapatkan pujian bukan si kameramen, tetapi yang lomba balap lari. Karena tugasnya kameramen memastikan mendapatkan video detik-detik kemenangan sang pelari. Itu tugasnya. Dan jika ia dapat melakukannya, artinya ia melakukan tugasnya dengan benar. Kita juga begitu, Bapak Ibu, bukan? Apa tugas kita? Kita adalah sang kameramen itu yang mengerjakan tugas kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan Allah menjadi fokus dari pelayanan Yohanes, sehingga ketika ia diperhadapkan dengan tantangan popularitas antara dirinya dengan Yesus, ia menyadari bahwa memang sudah seharusnya pribadi Kristus semakin dipermuliakan, dan tidak ada tempat sedikit pun bagi kemuliaan dirinya sendiri. Benar, Bapak Ibu, bahwa sebagai manusia kita punya godaan itu. Godaan untuk diakui, godaan untuk dipuji, godaan untuk mendapatkan pengakuan atas hasil kerja keras kita. Namun melalui kisah Yohanes ini kita belajar di ayat 30 bahwa setelah segala sesuatu yang dilakukan Yohanes, Yohanes berkata bahwa ia yang harus makin besar, bukan saya. Mungkin kita pernah mendengar kisah ini, Bapak Ibu. Tenzing Norgay, orang di balik suksesnya pendakian pertama puncak Gunung Everest. Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal yang bertugas sebagai pemandu bagi Sir Edmund Hillary. Pada tanggal 29 Mei 1953 jam 11:30, Tenzing Norgay bersama dengan Sir Edmund Hillary berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi Everest pada ketinggian 29.028 kaki di atas permukaan laut. Tetapi di balik keberhasilan itu, Tenzing Norgay memiliki peran yang sangat besar. Mengapa Tenzing Norgay tidak menjadi terkenal dan mendapatkan semua yang didapatkan oleh Sir Edmund Hillary? Padahal ia adalah sang pemandu yang membantu dan mengantarkannya mencapai puncak Gunung Everest. Seharusnya bisa saja ialah orang pertama yang menginjakkan kaki di puncak Gunung Everest, bukan Sir Edmund Hillary. Sesaat setelah Sir Edmund Hillary bersama dengan Tenzing Norgay kembali dari puncak Gunung Everest, hampir semua reporter dunia berebut mewawancarai Sir Edmund. Dan hanya ada satu orang reporter yang mewawancarai Tenzing Norgay. Percakapannya kira-kira seperti ini. Reporter, bagaimana perasaan Anda dengan keberhasilan menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia? Kata Tenzing, oh, sangat senang sekali. Reporter, Anda kan seorang pemandu bagi Edmund. Tentunya posisi Anda berada di depan. Bukankah seharusnya Anda yang menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di puncak Gunung Everest? Tenzing Norgay berkata, ya benar sekali. Pada saat tinggal satu langkah mencapai puncak, saya persilahkan dia, yaitu Edmund Hillary, untuk menjejakkan kakinya dan menjadi orang pertama di dunia yang berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia. Reporter, mengapa Anda lakukan itu? Tenzing Norgay berkata, karena itulah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya hanyalah berhasil membantu dan mengantarkan dia meraih impiannya. Bapak Ibu, dengan kita mengetahui siapa diri kita di hadapan Tuhan, dengan kita mengetahui apa tugas kita sebagai pelayan Tuhan, hal ini akan menolong kita untuk memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan, dan akan memampukan kita untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dalam pelayanannya. Tuhan membenci kesombongan atau manusia yang tinggi hati, Bapak Ibu. Ada banyak bagian firman Tuhan yang berkata, dalam Amsal 6 ayat 16-17 mengatakan, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata, sombong. Amsal 16 ayat 5,
Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dalam Yesaya 2 ayat 11 dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesus berkata dalam Lukas dalam Perjanjian Baru, apa yang dipermuliakan di antara manusia adalah kekejian dalam pandangan Allah. Dan dalam Kisah Para Rasul, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Bapak Ibu, Tuhan sangat membenci kesombongan manusia yang tinggi hati. Ada banyak bagian firman Tuhan yang sudah kita bacakan ini, yang menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang tinggi hati. Namun Allah mencintai orang yang rendah hati. Salah satu acara untuk anak-anak yang populer adalah Sesame Street. Sesame Street ini bisa ada di YouTube juga, Bapak Ibu. Adalah sebuah acara pendidikan anak-anak yang berasal dari Amerika Serikat. Untuk anak-anak prasekolah dan merupakan perintis standar televisi edukasi kontemporer yang menggabungkan pendidikan dan hiburan. Orang-orang di dunia akan segera mengenali tokoh Big Bird dan Oscar the Grouch di pertunjukan televisi untuk anak-anak di Sesame Street. Akan tetapi, bukanlah seorang selebriti yang terkenal. Meskipun ia telah menghidupkan kedua tokoh tersebut dalam acara yang populer ini sejak tahun 1969. Sebagai seorang dalang yang terampil dalam permainan boneka, Spinny sudah merasa puas bekerja di belakang layar. Dia nggak kelihatan, Bapak Ibu ya, karena dia jadi bonekanya. Dia sudah merasa puas bekerja di belakang layar. Bapak Ibu, Yesus Sang Juru Selamat kita berada di atas panggung, sedangkan kita harus berada di belakang layar. Biarlah Tuhan yang berada di atas panggung, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Dan seperti Yohanes berkata, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Dalam Galatia 1 ayat 10 dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bagian firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding, maka jam dinding itu mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih. Dilihat orang atau enggak, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau enggak, ia tetap berputar. Walaupun tak seorang pun mengucapkan terima kasih, ia masih tetap bekerja. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Bapak Ibu, ia juga memberikan baterai. Bahkan ini saya pun untuk PowerPoint ini juga ada baterainya. Kita diberikan tanda kutip baterai dalam hidup kita, yaitu nafas kehidupan. Dengan maksud agar kita bisa bekerja dan berkarya, serta menjadi berkat bagi sesama seperti jam dinding tadi. Selama baterai itu masih ada, Bapak Ibu, selama nafas kehidupan itu masih ada, mari kita terus melayani Tuhan, Bapak Ibu. Tidak hanya cukup melayani Tuhan, tapi mari kita terus melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya percaya bahwa pelayanan bukan hanya di gereja. Dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan kita, di tengah masyarakat, di tengah perkumpulan, di tengah keluarga, dimanapun kita berada, Bapak Ibu, mari kita memuliakan Tuhan. Mari kita terus menjadi berkat dan menjadi alat di tangan Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk kami bukan hanya mendengar firman Tuhan ini saja, namun memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong mampukan kami ya Tuhan, sebab tanpa kekuatan Tuhan kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan
kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi. Kiranya menguatkan kita semua lagi di rumah, khususnya dalam masa-masa kita masih harus tinggal di rumah. Kita terus berdoa, khususnya dalam rangka reopening, supaya semuanya bisa berjalan lancar. Dan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bersekutu kembali di gereja, kita bisa berkumpul bersama, kita bisa beribadah bersama lagi di gereja. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, congratulations, selamat untuk semua anak kita yang baru saja graduation, baik yang dari high school maupun juga yang graduation college. Kita bisa lihat video yang berikut ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya akan tutup dalam doa berkat. Sebelumnya, selamat ulang tahun buat Ibu Maria Hanrati tanggal 2 Juni kemarin. Dan selamat ulang tahun juga buat Jane Lawalata di New York yang ulang tahun tepat hari ini tanggal 7 Juni. Tuhan Yesus memberkati Ibu Maria dan Jane selalu dalam segala hal. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah sering saya sampaikan, kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Walaupun kita masih tinggal di rumah, kita saling support, saling mendukung, mendukung dalam doa buat tiap-tiap pergumulan kita masing-masing. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.